Sebagai Risatu Cimino, Ketua Panitia, para pelatih ofisial yang mengikuti Sumbur Cup 2023, ya silakan Anda buka kembali peraturan yang sudah dibagikan, karena itu rules yang akan kita pakai. Yang awalnya rencananya 12-17, kita mundur 2 hari dikarenakan jumlah peserta yang memang melebihi kuota yang kita harapkan. Ya, di sini sudah jelas. Ya, kita main 2 kali 10 menit kotor untuk penyisian. Semifinal final kita main 2 kali 15. Dengan catatan kalau kita main 2 kali 10 berarti time out-nya di bawah 7. Kalau kita main 15 menit berarti time out-nya di bawah 12. Kita sistemnya grup. Jadi kalau menang poinnya 3, seri 1, kalah poinnya 0. Dengan ketentuan pemenangnya poin selisih gol, gol memasukkan sama gol kemasukan. Ya, terus kita lagi ke kalau seri kita akan ada penalti. 5 penendang. Ya, apabila seri kita langsung coin toss. 5 langsung sudden death. Kalau nanti kita adu penalti. Ya, di sini ketentuan pemainnya. Ya, kita tunggu sampai 15 menit. Kalau lewat dari 15 menit berarti kita anggapnya WO. Ya. Rule of the game yang kita pakai yang 2023. Ya, dengan beberapa peraturan terbaru. Mungkin teman-teman yang sudah sering main futsal sudah tahu peraturannya yang kita pakai. Yang pertama adalah lemparan gawang tidak boleh melebihi garis tengah apapun kondisinya. Ingat ya, apapun kondisinya. Mau bola hidup, mau bola mati, mau gelinding, mau atas, mau setengah, itu enggak boleh. Ya, sekarang kondisinya apapun enggak boleh. Kalau dulu bola gelinding masih boleh, sekarang apapun kondisinya enggak boleh. Ya, mau bola hidup, mau bola mati, lewati garis tengah berarti tendangan tidak langsung. Mau bola hidup, mau bola mati, tidak boleh. Kecuali bola hidup ya ditendang, itu boleh. Ingat ya, kalau bola hidup tendangan itu boleh, nggak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah lemparan. Ya, lemparan tidak boleh kalau tiga di setengah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat ya, sekarang bola mau bola mati, mau bola hidup, boleh kasihnya di area circle, nggak jadi masalah. Ya, kalau dulu hanya bola hidup saja yang boleh, sekarang bola mati juga boleh dikasih ke circle. Ya, ingat bola mati boleh dikasih circle, tapi peraturannya ada. Kalau bola mati dikasih di circle, tidak boleh diambil dulu oleh lawan. Ingat, kalau bola ini bola mati di circle, kamu kasih bola, ini berarti pemainnya, pemain lawannya harus ada di luar kotak penalti. Tidak boleh diambil sampai pemain lawannya menyentuh bola. Berbeda dengan bola hidup. Kalau bola hidup mau langsung disamperin gak jadi masalah. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya, untuk yang terbarunya seperti itu. Kick off-nya langsung tidak tersentuh siapapun, gol. Jadi kita kembali ke peraturan yang lama lagi. Mau shooting nih, kick off, gol, tidak tersentuh siapapun, gol, ya gol, nggak jadi masalah. Ya, kick in bolanya di atas garis. Ya, yang sekarang diperhatikan oleh wasit adalah bolanya. Ingat ya, bolanya di atas garis. Kakinya kamu mau di dalam garis, kamunya mau di dalam garis, nggak jadi masalah. Yang sekarang wasit lihat adalah posisi bolanya benar atau tidak. Karena yang main atau yang dalam permainan adalah bola, bukan orangnya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ya? Karena saya akan bahas yang krusial-krusial saja. Tolong sampaikan ke pelatihnya, obo official ya. Tidak apa-apa, kalian punya jersey satu. Yang penting saya pengen kos kakinya semuanya sama. Jadi kalau ada kos kakinya yang tidak sama,
mohon maaf, tidak kita bisa pertandingkan. Ya, berarti harus seragam, mulai dari jersey, celana, dan kaos kaki. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.